FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Miftah belajar matematika kelas 4. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dimanapun kalian berada, Pak Miftah berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sarapan di pagi hari dan selalu jaga kesehatan, dan yang paling penting tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring kali ini. Dan selalu lakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha, sholat subuh, qiraati, dan tahfidz serta membantu orang tua. Siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dimudahkan dalam memahaminya serta dilancarkan juga dalam pembelajaran dan penyelesaian tugas-tugas matematika untuk hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya materi kita untuk hari ini, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Materi kita yang kedua kali ini masih sama dengan kelipatan. Yang tadi kan kelipatan dengan satu bilangan. Kalau sekarang kelipatan dengan dua bilangan. Artinya tapi ada persekutuan. Artinya dari kelipatan, jumlah kelipatan tersebut dicari angka yang sama hasilnya. Ya. Nah, untuk kali ini Pak Miftah juga akan sampaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara tabel. Di sini ada angka 1, 2, 3 yang horizontal, ya. Kalau yang ke bawah itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bentuk vertikal atau yang berdiri ke atas, ya. Nah, untuk tabel ini adalah tabel perkalian. Perkalian 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6 sama dengan angka 3. Nanti kita akan hitung hasil dari perkalian ataupun kelipatan dari dua bilangan ini. Oke, kita langsung aja ya. 2 kali 1, 2 sudah. 3 kali 1, 3. Kita angka 2 dulu ya, kita selesaikan. 2 kali 2, 4 di sini ya. 2 kali 3, 6 di sini ya. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Ya, sekarang perkalian 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Ya, oke. Ini Pak Miftah buat cuma sampai angka 6 ya. Sampai 6 doang di sini ya. Sampai 6. Kenapa sampai 6? Karena whiteboard aplikasi yang Pak Miftah pakai ini tidak cukup ya. Karena bentuknya landscape untuk menulis ya. Oke, seharusnya bisa sampai 10 dan seterusnya. Sampai tak terhingga ya. Oke, kelipatan persekutuan 2 dan 3. Berapa angkanya yang sama hasil dari kelipatan 2 dan 3? Kita lihat di sini. Hasil dari perkalian 2 yang sama dengan 3. Di 3 ini ada angka 6. Berarti cari angka 2 yang hasilnya 6 juga. Oh, ini sama. Berarti 2 kali 3. Kalau 6 ini 3 kali 2 6. Sama ya, dibalik 2 kali 3 atau 3 kali 3 kali 2 dibalik ya. Oke. Kemudian angka berapa lagi yang sama? Angka 8 di sini enggak ada. Angka 10 di angka 3 enggak ada. Di angka 12. Nah, ada angka 12 ini. Nah, berarti pun di sini pun ada. Ya.
Berarti kelipatan persekutuan angka 2 dan 3 yaitu 6 dan 12. Oke, paham ya sampai sini? 6 dan 12 ini adalah hasil dari kelipatan 2 dan 3. Karena persekutuan, bersekutu itu berarti bersama, yang sama, yang artinya hasilnya yang sama, ya. Paham ya sampai sini? Oke. Ini cara yang pertama. Untuk perkalian tadi kan pamit dulu sampai angka 6, ya. Sebenarnya bisa sampai angka 7, 8, 9, 10 ya penomorannya. Oke. Kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya. Nah. Cara yang kedua ini dengan perkalian, ya. Antara angka 2 dan 3. Oke, kita tulis angka 2 dulu ya. 2 kali 1 sama kayak tadi ya. Boleh dengan penjabaran 2 kali 1 atau langsung aja 2 kali 1 2. Ya, ini untuk duanya ya. Oke. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 5 10. Salah, 2 kali 3 dulu ya, terlewat. Maaf ya. Kita hapus dulu. Oke, maaf ya. Terlewat. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10. 2 kali 6 12. Ini kita sampai terus ya, sampai angka 10 ya, karena ini muat ya. 2 kali 7 14. 2 kali 8 16. 2 kali 9 18 dan 2 kali 10 20. Ya. Sekarang angka 3-nya ya. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. 3 kali tadi 6 ya. 3 kali 7 21. 3 kali 8 24. 3 kali 9 27 dan 3 kali 10 30. Ya. Ini hasil perkalian atau kelipatan dari 2 dan 3. Tadi kan di materi pertama kan dengan cara perkalian, cara garis bilangan, cara penjumlahan, ya. Tapi pemirsa lebih suka dengan cara perkalian ya, karena lebih cepat menghitungnya. Tapi kalau udah hafal tidak perlu dengan catatan seperti ini, langsung bisa tebak ya. Oke. Kelipatan 2 dan 3 yang sama hasilnya. Kita lihat dari angka 2 dulu ya. Ada angka 2, di angka 3 tidak ada. Angka 4 yang sama dengan perkalian ini tidak ada. 6 ini ada ya. 6. Ini 6. Satu persatu kita lihat ya. 8 di perkalian 2, di perkalian 3 enggak ada. 10 di perkalian 3 ada enggak? Oke, tidak ada. 12 ada ya, tarik. 12. 14 enggak ada. Tidak ada ya. 16 ada enggak 16 di sini? Tidak ada. 18 ada enggak? Oke, ada di sini 18. 18 ada, kita lihat. Ya. Jadi kelipatan persekutuan 2 dan 3 yaitu hasilnya 6, 12 dan 18. Oke, paham ya teman-teman? Nah, perlu diketahui sebagai catatan ya. Materi kelipatan persekutuan ini nanti akan menyambung dengan materi KPK ataupun FPB ya. Insyaallah nanti dengan metode ini sebagai awalan dasar untuk pemahaman kelipatan persekutuan baik itu KPK maupun FPB, ini langkah awalnya ya. Nanti kita akan menemukan KPK FPB dengan cara form faktor. Kalau di Pamifta banyak cara ya, ada 3 cara ya, dengan cara Jokowi, dengan cara pengurangan, kita akan menemukan hasil KPK dan FPB. Tapi untuk lebih jelasnya silakan kunjungi di channel Mifta Edu TV, banyak tuh cara-caranya ya. Oke.
Oke, teman-teman sekalian, sebagai latihan untuk materi kali ini yaitu hitung dan jawab di channel YouTube kali ini ya. Di channel YouTube ini dua saja ya hasilnya, yaitu kelipatan dari 4 dan 6. Berapa hasil kelipatan dari 4 dan 6? Persekutuannya ya sama seperti cara 1 dan 2. Boleh dengan cara tabel, boleh juga dengan cara yang kedua, perkalian seperti ini ya. Oke. Untuk latihannya, teman-teman perhatikan ya. Buka bukunya halaman berapa ini? Halaman 46 ya. Kerjakan nomor 1, nomor 2, 3, kemudian nomor 4-nya nomornya yaitu nomor C aja ya, 4C. Kemudian nomor 5 yaitu 2 saja kerjakan ya, yaitu A dan B untuk nomor 5. Oke, semoga paham ya apa yang kalian sampaikan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahaminya. Dan pesan pamita, selalu rajin belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.